Beginilah aksi tiga pasang sapi gerumbungan berkeliling di tengah sawah. Pementasan sapi ini merupakan salah satu upacara simbol dalam tradisi ngider gita warga desa Sudaji, Buleleng, Bali, dengan harapan panen yang akan datang kembali melimpah. Tradisi ngider gita adalah tradisi membayar kaul yang diturunkan leluhur sebagai ungkapan rasa syukur atas panen padi yang terus melimpah. Sebelum pementasan sapi, upacara dan doa dilakukan warga. Di saat bersamaan, para wanita memanen padi secara simbolis sambil melantunkan sastra Bali. Usai memanen padi, para leluhur yang disimbolkan dengan kampung menaiki sapi gerumbungan. Naur Sesangi itu bayar kaul. Oh, bayar kaul ya. Ya. Niki yang punya kaul, bapak saya. Oh. Bapak saya yang punya kaul. Kaulnya itu kalau misalnya permohonan saya berhasil, gitu ya, di tempat ini saya akan mengupah sapi. Sapi tetap gerumbungan sampai dengan gitu-gitu, gitu ya. Usai berkeliling sawah dengan sapi gerumbungan, para tokoh adat berkumpul untuk menikmati makanan secara bersama atau megibung. Dalam kehidupan agraris, warga Sudaji meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa dalam manifestasi Betara Sri akan melimpahkan kemakmuran kepada para petani di desa ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET.